kita bakal OTW ke industri peternakan, di mana di sini banyak banget binatang-binatang. Jadi di sini yang dipamerkan itu bukan cuma barang aja ya, tapi juga kayak binatang-binatang, juga hewan-hewan di pamerkan kali per kambing. Ini kambing apa nih, Pak? Kambing kejobong. Kejobong? Iya. Itu kambing apa, Pak? Iya, kambing lokal. Oh, kambing lokal. Iya. Dari apa, Pak? Dari mana maksudnya? Dari Purbalingga. Oh, Purbalingga. Iya. Bedanya sama kambing biasa, Pak? Kambing bias ini apa ya, Pak? Perbedaan dari kalau kambing biasa? Kalau ini perbedaannya kan unggul. Oh, unggul. Ya, jenis unggul. Unggul produksinya, terus yang itu yang pertama. Yang kedua, cepat beradaptasi. Cepat beradaptasi. Ya, yang ketiga dari daging. Daging. Ya, dagingnya dia kan padat. Yang terakhir dari bau. Baunya tidak terlalu menyengat, tidak seperti kambing-kambing yang lain. Oh. Berarti ini asal dari Purbalingga ya? Dari Purbalingga, kejobong tempatnya. Kalau Bapak juga? Bapak dari Purbalingga? Iya. Oh, gitu ya. Sukses ya, Pak. Iya. Di sini ada sapi juga, anjir. Ada sapi. Wah, ini sapi, Pak. Iya. Wah, ini. Iya, Pak. Sama Pak Agus. Agus sih. Ya. Ya. Mungkin tanya-tanya sedikit. Ya. Ini sapinya jenis apa, Pak? Jenis FH. Apa? FH. FH itu apa? Ya. FH itu jenis sapi perah. Oh, sapi perah. Ya. Keunggulannya apa nih, Pak, dari sapi? Keunggulan sapi perah. Dia melahirkan jelas pedet ya anaknya. Oh. Kemudian di samping pendet begitu lahir dia susu kan, susu. Nah susu dihasilkan bisa dijual kan gitu. Kalau pendet itu kalau betina itu lebih mahal daripada jantan. Kalau betina mahal. Bisa dikembangkan lagi sehingga jadi indukan. Ini Pak terakhir, menurut Bapak pendapat Bapak tentang acara ini kayak gimana, terus harapannya gimana? Harapan saya PDIP Perjuangan ini bisa memfasilitasi para peternak. Dan harapan kami ya memang ya kalau mau memberdayakan ekonomi rakyat, ke situ arahnya gitu. Ya mudah-mudahan lah dengan PDIP ini kan tujuannya seperti itu.